Adakah engkau memiliki pengalaman tak terlupakan dengan saya seperti cerita Sabem Rahmanto Azhar ini? Medali emas perdana saya, alhamdulillah, di coaching sama orang ini tahun 95. Sabem Stevie namanya. Sangat cerdas, pembangkit semangat. Sampai ingat ketika final, untuk meraih final perebutan medali emas kedua saya. Saya sempat bandel karena udah terlalu pede. Membuat beliau kesal sehingga ronde 1 sempat kalah angka. Saking jengkelnya, beliau cuma kasih saran ke saya. Lo gak usah nendang sampai waktu habis juga gak apa-apa. Gue cuma pesen kaki kanan lo taruh di belakang. Ternyata lawan saya kesulitan untuk menyerang saya. Dan saya akhirnya bisa menyimpulkan lawan saya hanya punya satu senjata saja, yaitu kaki kanannya. Setelah saya paham, akhirnya saya bisa menguasai lapangan. Dan saya menjadi juara kembali untuk kejuaraan SLTAC DKI tahun 1990. Terima kasih, Satam Stevie. You are the best taekwondo coach I ever had, Rahmanto Azhar. Sama-sama terima kasih, Sabam Atat. Mau jadi penurut dan pelaku saran-saranku.